Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara transfer Mandiri Online ke Mandiri atau cara transfer ke sesama Mandiri lewat mBanking. Simak terus ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya atau tanda loncengnya, agar kedepannya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk melakukan transfer dari Mandiri Online ke Mandiri atau ke sesama Mandiri, silakan langsung saja membuka aplikasi Mandiri Online-nya. Selanjutnya silakan langsung login dengan memasukkan user ID dan passwordnya. Untuk langkah yang selanjutnya silakan langsung dipilih saja menu atau fitur transfer. Yang berikutnya pada halaman transfer silakan langsung dipilih jenis transfer yaitu ke rekening Mandiri. Untuk yang selanjutnya silakan langsung dipilih atau langsung diklik saja rekening tujuan. Dan silakan langsung masukkan nomor rekening tujuan yaitu rekening Bank Mandiri. Apabila sudah selesai silakan langsung dipilih atau langsung diklik saja tambah sebagai tujuan baru. Yang selanjutnya pada halaman konfirmasi tujuan silakan dilihat apakah sudah benar nama pemilik rekeningnya dan apabila sudah benar silakan langsung tuliskan nama alias atau nama singkat pemilik rekeningnya. Apabila sudah selesai silakan langsung diklik saja lanjut. Untuk langkah tahap berikutnya yaitu silakan langsung masukkan jumlah uang atau nominal uang yang akan kita transfer ke rekening tujuan. Yang berikutnya untuk deskripsinya silakan tuliskan apabila ada, apabila tidak ada silakan langsung kosongkan. Selanjutnya untuk waktunya silakan langsung dipilih juga sekarang pada tanggal tertentu ataupun yang lainnya silakan langsung dipilih. Di sini saya akan langsung pilih sekarang. Yang berikutnya apabila sudah selesai semua silakan langsung diklik saja lanjut. Pada halaman konfirmasi transaksimu silakan diteliti terlebih dahulu terutama untuk pemilik rekeningnya, jumlah uangnya dan untuk biaya adminnya di sini tidak ada ya untuk sesama Mandiri. Jika sudah benar semua silakan langsung diklik saja kirim. Maka kita akan langsung memasukkan MPIN atau PIN SMS banking sebanyak 6 digit angka. Selanjutnya apabila status transaksinya sudah berhasil berarti kita telah sukses melakukan transfer uang dari Mandiri Online ke Mandiri atau ke sesama Mandiri. Untuk buktinya bisa teman-teman langsung screenshot, bisa juga di share, bisa juga di download untuk bukti transaksinya. Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara transfer Mandiri Online ke Mandiri atau ke sesama Mandiri lewat mBanking Mandiri. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.